Perut lilik bakar Bang Karim bukan nama asing bagi penggemar makanan eksotik itu setiap kali tiba bulan Ramadan. Abdul Karim Muhammad, 53 tahun dan isterinya Nora Shima Abdul Hamid, 49 tahun, mengusahakan perniagaan berasaskan usus lembu itu sejak 25 tahun lalu dan hanya menjualnya pada bulan puasa. Selain perut lilik bakar, Abdul Karim juga menjual gulai kawah daging batang pisang di gerainya di Bazar Ramadan Bintong di Kangar. Menurutnya, perut lilik bakar mempunyai penggemar tersendiri kerana mereka tahu dia hanya menggunakan usus lembu tempatan bagi menjamin kualitinya. Jelasnya, juadah itu mempunyai rasa unik iaitu lemak manis, berjus dengan tekstur sederhana liat serta lebih sedap berbanding daging bakar. Tambahnya, proses untuk menghasilkan juadah tersebut agak rumit kerana usus lembu perlu dicuci dengan betul menyebabkan tidak ramai lagi peniaga menjual makanan itu berbanding suatu ketika dahulu.